Baik, keluarga besar Ujang dan keluarga besar Solo yang kami hormati, sore hari ini keluarga besar Ujang dan Solo datang mengikuti jejak langkah dari putri kesayangan mereka yang biasa disapa Yvonne. Ketika tadi kurang lebih satu jam yang lalu sesuai dengan tradisi orang Timur ya, harus nona duluan ke sini baru keluarga ikut. Dan kita bersyukur bahwa seluruh tahapan mulai dari peminangan, pernikahan dan resepsi tadi malam, bahkan sampai dengan acara lanjutan acara adat sore hari ini, semuanya telah berjalan dengan baik. Itu tentunya berkat campur tangan, kehendak baik, niat baik dari kita semua, baik keluarga besar Ujang dan Solo, keluarga besar Amasanan, keluarga besar Kapitan Meo dan keluarga besar Tua Mes serta keluarga besar Ampuna. Dan juga tidak lupa kakak adik bersaudara semua yang telah dengan caranya masing-masing menyukseskan seluruh tahapan peminangan, pernikahan, resepsi dan lanjutan adat sore hari ini, semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan memang tidak ada untaian kata yang lebih indah selain rasa terima kasih dari keluarga besar Ujang dan Solo, juga keluarga besar Amasanan, Kapitan Mio, Tuan Nes Ampuna, teristimewa kedua anak kekasih kita Rico dan Yvonne. Terima kasih banyak kepada kita semua yang telah menyukseskan seluruh rangkaian acara ini, sekaligus permohonan maaf jika selama seluruh tahapan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, biarlah itu menjadi sebuah permenungan buat kita sekalian agar ke depan kita lebih baik dalam seluruh urusan kita, baik susah maupun senang di waktu yang akan datang. Untuk itu, ya tadi diminta untuk saya pandu acara, dan memang saya tanya bilang acaranya seperti apa, bilang sudah nanti kami sudah terima secara adat kedua mempelai, tadi ada tarian dan semuanya nanti baru nonton di YouTube saja. Nanti baru nonton di YouTube saja, dan memang butuh waktu untuk kita edit dong. Jadi nanti selesai ini ada waktu sebentar, besok sudah selesai baru semua bisa kita lihat kembali. Dan malam hari ini sebagai ungkapan rasa syukur atas penyertaan dan berkat Tuhan, karena seluruh tahapan ini boleh berjalan dengan baik, maka kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan kami mohon kesediaan Ibu Ida untuk berdoa buat kita sekaligus doa santap sore. Ya, Ibu Ida, waktu dan tempat kami silakan. Bapak Mama dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita telah melewati proses yang panjang mulai peminangan sampai pada malam hari ini. Maka untuk itu semua kita bersatu hati untuk berdoa mensyukuri rahmat yang kita terima dalam keluarga besar Ujang Solo dan keluarga besar Bone Mau. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa bersama. Berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas perjalanan hidup yang kami alami, atas rahmat yang kami alami dalam kehidupan kami, atas peristiwa suka dan duka yang kami alami dalam keluarga dan dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami mensyukuri rahmat yang kami peroleh dalam keluarga besar Ujang Solo, Bone Mau, atas rahmat pernikahan anak kami,
Riko dan Kifon, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih. Engkau mengetahui perjalanan hidup kami, proses dari peminangan sampai pada saat ini. Banyak kekurangan-kekurangan yang telah kami lakukan dan juga banyak kebaikan yang kami terima dari kedua belah pihak. Itu semua karena rahmat dan kasih-Mu juga. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami bersyukur karena anak kami Ivon telah tiba di rumah kami ini, di rumah keluarga Bonemau. Kami mohon kepada-Mu, semoga Engkau memberkati keluarga kecil ini. Rahmatilah mereka dengan rahmat yang mereka butuhkan. Semoga mereka bisa meneladani hidup keluarga Kudus Nazaret. Berilah kesabaran dan ketabahan bagi kedua anak kami dalam menjalani kehidupan keluarga mereka yang baru ini. Semoga Engkau selalu hadir bersama-sama mereka dalam setiap peristiwa kehidupan mereka, sehingga mereka selalu yakin dan percaya dan selalu bersandar kepada-Mu sebagai nakhoda kehidupan rumah tangga mereka. Ya Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, sebagai ungkapan kebersamaan keluarga, kedua keluarga ini, kami akan makan bersama. Kami mohon kepada-Mu Bapa, ulurkanlah tangan kasih-Mu. Berkatilah makanan yang telah disediakan oleh keluarga, agar makanan itu bisa bermanfaat bagi kami untuk melanjutkan tugas dan kehidupan kami sesuai dengan apa yang kupercayakan kepada kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang telah menyediakannya dengan penuh sukacita. Semoga Engkau memberikan mereka berkat sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang berkekurangan. Kiranya dan cara-Mu sendiri Engkau bisa mengenyangkan mereka sesuai dengan firman dan kasih-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami satukan dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan berilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah keluarga kecil ini, agar mereka selalu berbahagia dalam kasih dan cinta Yesus. Salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yes, you will be my endless love. Ale memang lahir berbeda, beda memang ale pun cinta. Terima kasih.
Oh,